Kami bersyukur Tuhan memampukan kami untuk bangun pagi, memampukan kami untuk menghirup udara-udara yang segar dan menikmati suasana yang cerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang lagi di hadapan Tuhan. Pagi hari ini kami akan belajar Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami siap mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Haleluya, amin. Nah anak-anak, sudah disiapkan Alkitabnya? Pagi hari ini Miss akan bawakan firman Tuhan tentang murah hati, yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat yang keempat bagian A. Nah, Miss akan bacakan untuk kalian semua ya. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu. Nah, kalau kita lihat di 1 Korintus tadi yang sudah Miss baca itu berapa kali kasihnya? Kasih yang sudah muncul di ayat tersebut berapa kali ya, anak? Nah, sekarang Miss mau tahu kelas 1 ada yang bisa baca ini enggak ya? Nah, ini apa? K A S I H, kasih. Kata ini hanya satu kata anak-anak, kasih. Tetapi kalau kita mau belajar semuanya tentang kasih, maka kalau bagi kita, bagi anak-anak Tuhan itu banyak sekali. Karena apa? Kalau disebutkan tadi, kasih itu sabar, murah hati, ia tidak cemburu. Nah, kasih banyak mengandung banyak hal. Nah, di sini tapi bisa yuk akan bawakan yang murah hati. Kalau kalian cermati, murah hati itu yang seperti apa sih? Miss pengen tahu. Nah, ataukah kalau kalian pahami kata-kata ini murah hati, berarti kalau murah hati itu tanpa pamrih. Murah hati itu tidak mengharapkan imbalan. Nah, kalau kita bicara tentang murah hati, Miss jadi ingat tentang perempuan Samaria yang murah hati. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati. Nah, di situ kita ingat-ingat lagi ya ceritanya ya. Di situ ada tiga tokoh, yaitu orang Samaria, orang Lewi, dan seorang imam. Nah, di situ diceritakan bahwa ketika ada satu orang yang dirampok dan dia dipukuli habis-habisan sampai tergeletak di pinggir jalan, ada satu orang imam. Kalau kita lihat, seorang imam itu ibaratnya kalau di lingkungan sekitar kita adalah pendeta. Berarti seorang imam itu adalah orang yang taat dengan Tuhan. Tapi ketika seorang imam itu lewat, dia mengabaikan seseorang yang sudah tergeletak di pinggir jalan. Nah, kalau kita lihat lagi ada kedua tokoh yang orang Lewi. Orang Lewi ini adalah orang perempuan atau bisa juga orang yang hidupnya itu di bait Allah, anak-anak. Nah, ketika orang Lewi ini lewat di sekitar orang yang sudah jatuh itu tadi, dia juga mengabaikan. Nah, sekarang tinggal satu lagi tokohnya, orang Samaria. Dia lewat, dia tidak kenal dengan orang itu, tetapi dia mau menolong. Bahkan dia mau membersihkan seluruh lukanya, memberikan dia makan. Terlebih orang yang sudah jatuh ini tadi diberi tempat atau diberikan satu penginapan untuk dia istirahat. Betapa murah hatinya orang Samaria ini. Jadi meskipun ada 3 orang yang lewat ini tadi, berarti siapa yang murah hati? Ya orang Samaria. Karena apa? Ternyata murah hati itu tidak memandang siapa yang kita tolong. Murah hati itu tidak memandang siapa yang kita beri. Kalau Miss bawa bunga cantik ini ya, atau kalian yang punya bunga cantik ini, pasti kalian berikan kepada orang yang paling kalian sayangi, atau pada orang yang paling kalian sayang, kasihi seperti orang tua kalian. Nah, kalau kita mau jadi orang yang murah hati, berarti kita mau memberikan apapun,
atau hal yang indah kepada semua orang meskipun kita tidak mengenal dia. Jadi Tuhan Yesus itu mengajarkan kita tentang kasih, bahwasanya kasih itu bukan hal yang kita dengarkan dengan baik, bukan perkataan yang kita katakan dengan baik, tetapi adalah perbuatan kita, tingkah laku kita yang berkenan. Perbuatan apa? Ya kita menolong tanpa pamrih, kita memberi tanpa mengharapkan kembali kepada kita. Nah itu adalah murah hati anak-anak ya. Yuk kita belajar lagi menjadi anak-anak yang murah hati, yang senantiasa tidak mengharapkan apapun. Karena apa? Berkat sudah disediakan sama Tuhan. Dan berkat itu tidak akan tertukar anak-anak ya. Setiap nama yang sudah Tuhan kenal anak-anak Tuhan, itu sudah ada porsinya. Nah jadi kalau mau menolong, jangan ingat-ingat imbalan. Terus lakukan kebaikan. Karena apa? Itu adalah kasih yang sesungguhnya ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Kiranya kalian bisa menebarkan kasih kepada semua orang ya. Kasih yang murah hati, kasih yang sabar. Kita melakukan kesabaran kepada semua orang. Tidak perlu marah-marah, tidak perlu emosi. Nah itu. Jadi itu ya anak-anak ya. Tetap ingat kasih, K-A-S-I-H ya. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih untuk peringatan Tuhan pagi hari ini tentang kasih. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan kami untuk terus berbuat kasih kepada semua orang, tanpa memandang suku, tanpa memandang latar belakang, tanpa memandang apapun juga Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak pelaku firman yang hidup. Tuhan, pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan juga berkati kami, berikan semangat yang baru untuk kami Tuhan, untuk mengikuti setiap proses pembelajaran yang ada. Dan kiranya Tuhan juga mampukan orang-orang tua kami Tuhan yang hari ini sedang bekerja. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka Tuhan, supaya di tengah-tengah virus corona ini mereka boleh bekerja dengan baik dan maksimal. Terima kasih Bapa, kami serahkan kegiatan pembelajaran hari ini di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.